MotoGP Mandalika akan digelar 18 Maret mendatang. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menyambut event bersejarah yang dinanti 25 tahun oleh Indonesia. Lalu apa saja persiapannya? Nadia Raisa akan menyampaikan selengkapnya untuk Anda. Silakan Nadia. Terima kasih, baik Rianka. Ya pemirsa, baik terima kasih. MotoGP Mandalika 2022 dalam waktu dekat akan digelar, tepatnya pada tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang. Pemerintah memastikan akan membatasi hanya 60.000 penonton yang diperkenankan menyaksikan langsung MotoGP Mandalika. Pemerintah telah menyelesaikan seluruh pembangunan di lokasi sirkuit maupun di luar sirkuit. Mulai fasilitas di sirkuit, transportasi, akomodasi, hingga hiburan untuk menyambut para wisatawan yang semuanya telah siap 100%. Namun saat ini pemerintah hanya mengizinkan sebanyak 60.000 penonton untuk menyaksikan langsung MotoGP Mandalika. Jumlah tersebut dikurangi hanya 50% dari jumlah penonton yang dapat ditampung Pertamina Mandalika International Street Circuit yang sejatinya bisa menampung hingga 110.000 penonton. Pengurangan tersebut guna waspada penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron. Meski laju kasus terus menurun, namun pemerintah tetap waspada. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah akan melibatkan langsung masyarakatnya untuk bisa menyaksikan balap MotoGP Mandalika. Karena itu, Pemprov akan menyediakan tiket dengan harga terjangkau. Balap MotoGP Mandalika akan digelar selama 3 hari. 18 hingga 20 Maret mendatang. Pemprov Nusa Tenggara Barat akan menyediakan tiket dengan harga terjangkau agar masyarakat NTB bisa menyaksikan langsung balapan. Gubernur NTB mengupayakan harga tiket sekitar Rp150.000 per orang. Dalam kalkulasi, harga tersebut masih bisa dijangkau oleh masyarakat NTB. Sudah bisa selesai dengan nanti akan ada satu atau dua bahkan tiga kapal pesiar yang nyender yang ada ribuan kamar. Nah, dengan begitu mudah-mudahan selesai masalahnya sehingga nanti dua pulau ini bisa menjadi tuan rumah international event yang audiensnya global. Jadi MotoGP dan World Superbike di Lombok dan MXGP. Sebelumnya tiket MotoGP Mandalika Lombok Tengah dibanderol dengan harga terendah Rp1.650.000 untuk kelas ekonomi. Jumlah penonton MotoGP musim ini diperkirakan membludak seiring pelonggaran regulasi pengendalian COVID-19 di hampir seluruh negara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan.